Halo semuanya, balik lagi di channel resep dan inspirasi. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe. Terima kasih. Warna hijau menjadi salah satu warna yang populer digunakan dalam dekorasi ruangan. Salah satu ruangan yang sering menggunakan warna hijau adalah ruang tamu atau ruang keluarga. Karena nuansa warna hijau mampu memberikan kesan menyegarkan dan membawa ketenangan. Selain itu, warna hijau juga bisa membuat ruang tamu terlihat elegan dan mewah. Warna hijau juga bisa dikombinasikan dengan warna lainnya agar tidak terlihat membosankan. Jika kamu sedang mencari inspirasi ruang tamu nuansa hijau, berikut ini akan kami bagikan 25 desain ruang tamu nuansa hijau yang bisa membuat ruangan menjadi lebih hidup dan segar. Yang pertama, ruang tamu modern dengan tanaman hijau. Hijau selalu identik dengan tumbuhan. Jika ingin menciptakan desain serba hijau pada ruang tamu, tambahkan saja tanaman segar pada ruangan. Agar semakin terlihat menarik, kombinasikan sofa warna hijau daun dengan kursi single warna putih. Lalu pilihlah tanaman berukuran kecil hingga sedang agar ruangan tidak terlihat terlalu penuh. Yang kedua, ruang tamu hijau simple dan elegan. Ruang tamu nuansa hijau ini bergaya simple dan elegan. Sentuhan warna hijau dihadirkan pada karpet, sofa, serta tanaman di sudut ruangan. Agar tampil netral, gunakan interior dinding warna putih dengan menambahkan sedikit aksen warna hijau sebagai dekorasi yang lebih estetik. Yang ketiga, nuansa hijau dengan sofa warna hitam. Kombinasi warna hijau untuk ruang tamu ini mampu mengubah pandangan semakin segar. Hadir dengan sentuhan warna kontras, yaitu penggunaan warna sofa hitam agar menjadi satu kesatuan yang dinamis. Ruang tamu hijau ini tampil menyegarkan mata dengan tambahan beberapa tanaman hijau dan juga karpet dan bantal sofa nuansa hijau. Yang keempat, ruang tamu dengan sofa bentuk L. Sofa berbentuk L ini dipilih untuk memaksimalkan ruangan agar tampak lebih luas dan lapang. Karpet motif warna hijau juga dipilih untuk memberikan kesan segar pada ruangan. Agar ruang tamu hijau ini semakin cantik, kamu bisa mengkombinasikan dengan meja kecil minimalis warna kayu berbentuk bulat seperti ini. Yang kelima, ruang tamu hijau yang lega dan nyaman. Kali ini, inspirasi ruang tamu berwarna hijau juga bisa dipilih untuk memberikan kesan lega dan nyaman. Furnitur pelengkap di ruang tamu juga bisa dipilih yang berwarna natural seperti warna coklat atau abu. Kemudian, berikan sentuhan yang lebih artistik dengan meletakkan ornamen bantal sofa atau hiasan di dinding. Yang keenam, ruang tamu hijau yang mewah. Terlihat mewah dengan menggabungkan sentuhan ton hijau muda pada sofa, tampil beda dan lebih menghidupkan suasana. Pemilihan sofa dengan rangka motif yang tampak mewah ini dikombinasikan dengan beberapa interior yang cantik. Untuk menyederhanakan ruang tamu hijau ini, tambahkan sentuhan warna putih atau soft gray untuk dinding agar lebih hangat dan soft. 7. Ruang tamu kombinasi hijau dan pink. Dua perpaduan warna hijau dan pink ini bisa menciptakan ruang tamu yang manis dan indah. Gunakan warna hijau olive dan pink atau pastel agar lebih mudah dipadukan dan tidak terkesan norak. Kamu cukup memadukan aksen hijau dan pink melalui sofa, bantal, maupun pajangan lainnya. 8. Ruang tamu nuansa hijau yang segar. Gunakan beberapa sentuhan yang soft pada ruang tamu nuansa hijau untuk menghadirkan suasana segar dan nyaman. Ukuran yang minimalis, desain ruang tamu ini hanya menggunakan warna hijau pada sofa panjang yang cukup serasi dengan interior lainnya. Hiasi juga ruang tamu dengan tanaman hias serta cermin bulat untuk memberikan tipuan ruangan lebih luas. 9. Ruang tamu hijau simple dan cantik. Desain ruang tamu hijau yang cantik ini cukup simple. Hanya meletakkan satu set sofa warna hijau lengkap dengan meja warna putih sebagai kombinasi yang serasi. Interior yang dipilih cukup sederhana, hanya menggunakan dekorasi gorden dengan bantal sofa dan karpet motif yang cantik. Lengkapi sudut ruang tamu ini dengan meja kecil,
dengan tanaman hias di atasnya. 10. Ruang tamu hijau dengan wallpaper dinding. Nuansa warna hijau dalam ruang tamu membuat suasana terlihat lebih nyaman dan sejuk. Perpaduan furnitur kayu juga memberikan sentuhan rustik dan estetik. Warna hijau bisa dihadirkan lewat pemilihan sofa, karpet, atau wallpaper pada dinding. Hadirnya tanaman hias juga mampu membuat ruangan makin menarik. 11. Kombinasi hijau dan putih yang elegan. Warna putih identik dengan kesan elegan dan eksklusif. Perpaduan warna hijau dan putih ini akan membuat ruang tamu terlihat lebih nyaman. Pemilihan dinding warna hijau berpadu manis dengan sofa warna putih. Kemudian tambahkan beberapa dekorasi pelengkap di ruang tamu, seperti hiasan dinding dan tanaman hias. 12. Ruang tamu hijau kombinasi sabi. Ingin menggabungkan ruang tamu desain sabi dengan nuansa hijau? Hijau mint ini berhasil memberikan kesan lebih segar pada ruang tamu berdesain sabi. Dekorasi floral yang feminim menciptakan sentuhan yang lebih lembut dan ceria. Selanjutnya jangan lupa untuk menambahkan rangkaian bunga segar di ruang tamu. 13. Ruang tamu hijau dan kuning. Sedang mencari desain ruang tamu menarik yang unik? Bisa juga mencontoh desain yang satu ini. Hijau dan kuning memang kombinasi yang sangat tepat untuk desain ruang tamu yang anti mainstream. Kedua warna terlihat kontras namun tetap enak dipandang. Penempatan karpet lantai abstrak ikut memberikan nilai seni pada desain ruang tamu ini. Jangan lupa tambahkan beberapa pajangan unik dinding agar semakin menarik. 14. Furnitur sofa warna hijau. Salah satu furnitur yang saat ini digemari adalah furnitur sofa hijau berpadu dengan bahan material kayu di bagian kakinya. Pilih furnitur pelengkap seperti meja minimalis warna putih, karpet motif, serta tanaman hias. Kemudian tambahkan bantal sofa yang akan membuat suasana ruangan menjadi lebih nyaman. 15. Ruang tamu country dengan warna hijau. Ruang tamu berdesain country akan sangat cocok jika dipadukan dengan sofa klasik berbahan kulit warna coklat seperti ini. Kamu juga bisa memasukkan warna hijau ke dalam desain ruang tamu country. Pemilihan cat dinding warna hijau pastel ini mampu memberi nuansa tenang. Penambahan tanaman hijau pada ruang tamu juga memberikan sentuhan segar yang alami. 16. Sofa hijau klasik dengan dekorasi dinding. Untuk yang ingin menghadirkan kesan klasik pada ruang tamu hijau, bisa mencoba cara simpel satu ini. Kamu hanya butuh sofa panjang berwarna hijau dengan aksen klasik. Perpaduan sofa hijau dengan meja warna kayu membuat ruang tamu semakin terlihat berkelas. Selain terlihat sejuk, warna hijau juga digunakan jika kamu ingin menciptakan kesan mewah pada ruangan. Penambahan hiasan dinding juga membuat ruang tamu hijau semakin menarik. 17. Ruang tamu asri dengan tanaman hijau. Warna hijau memang selalu identik dengan tanaman segar. Tempatkan tanaman segar pada pot atau digantung di dinding. Kamu bisa membeli beberapa tanaman segar yang memiliki manfaat untuk menyaring udara segar di ruang tamu. Lalu pilih beberapa jenis furnitur yang memiliki warna hijau setingkat lebih tinggi atau rendah dari warna tanaman segar pilihan kamu. 18. Ruang tamu hijau dengan pernak-pernik. Pada desain ruang tamu elegan nuansa hijau, kamu dapat memadukan pernak-pernik dekorasi berwarna hijau dengan dinding berlatar putih. Kedua warna kontras ini akan membuat ruang tamu lebih menarik. Agar tampilan interior ruang tamu tidak monoton, kamu bisa menambahkan pernak-pernik dekorasi lainnya, seperti bantal motif, tanaman hias, hingga rak dinding untuk pajangan. 19. Ruang tamu hijau minimalis. Ruang tamu ini terlihat minimalis karena desainnya tidak banyak menggunakan dekorasi. Hanya ada pajangan dinding, karpet hijau, dan sofa motif yang cukup cantik dan unik. Desainnya dominan warna putih dengan sedikit aksen warna hijau, membuat ruang tamu ini terlihat segar dan tampak lebih luas. 20. Satu set sofa warna hijau yang cantik.
Ruang tamu nuansa hijau tidak harus diciptakan dengan cat dinding warna hijau, namun juga bisa menciptakan ruang tamu nuansa hijau pada bagian interior dan dekorasinya. Mulai dari pemilihan sofa set warna hijau, gorden warna hijau, tanaman hias, dan yang lainnya. Agar tidak tampak monoton, gunakan hiasan dinding atau rak pajangan agar ruang tamu terkesan unik dan berbeda. 21. Ruang tamu hijau yang lapang. Jika punya ruang tamu yang lapang, jangan ragu untuk memasukkan warna hijau ke dalam desain ruang tamu. Agar tidak monoton, ruang tamu bisa dipadukan dengan warna lainnya seperti warna kayu. Penggunaan kaca jendela yang besar semakin memberikan kesan ruangan lebih luas dan terang. Ditambah lantai bermotif warna hijau, memberikan sentuhan akhir yang elegan. 22. Kombinasi warna hijau dan navy. Memadukan warna hijau dan biru navy bisa menjadi alternatif pilihan desain ruang tamu di rumah. Jangan lupa untuk mengkombinasikan dengan warna furnitur putih agar terlihat estetik. Agar ruangan lebih terasa segar, berikan beberapa tanaman hijau dalam vas atau pot tanaman. Agar ruangan tidak terasa gelap, pastikan ruang tamu mendapatkan cahaya matahari yang cukup saat siang hari. 23. Ruang tamu hijau elegan. Desain selanjutnya adalah desain ruang tamu nuansa hijau yang elegan. Warna hijau ditempatkan hanya pada kursi sofa. Selebihnya cat dinding menggunakan warna putih dan lantai menggunakan warna kayu. Desain ini membuktikan jika warna hijau sebenarnya bisa dipadukan dengan warna lain untuk hasilkan padu-padan yang cantik dan elegan. 24. Kombinasi hijau dan kuning yang ceria. Warna hijau yang dipilih adalah hijau tua yang bernuansa lembut. Agar ruangan tidak terkesan gelap, tambahkan saja beberapa lampu dengan pencahayaan yang cukup. Selain jadi terang, ruangan pun akan terkesan lebih luas dan hangat. Selain itu, kamu juga bisa memadukan warna hijau dengan sofa warna kuning agar ruangan lebih hidup dan ceria. 25. Kombinasi hijau dengan unsur kayu. Ingin tampilan interior ruang tamu klasik modern yang lebih natural? Kamu bisa memadukan warna hijau dengan unsur kayu pada dekorasinya. Karena furnitur kayu berwarna coklat, maka sangat pas jika dipadukan dengan tembok warna hijau olive. Dua perpaduan warna ini dapat membuat interior ruang tamu klasik jadi lebih dekat dengan alam, sehingga akan membuat kamu lebih rileks. Nah, itulah 25 desain ruang tamu nuansa hijau yang bisa dikombinasikan dengan berbagai warna lainnya. Penggunaan warna hijau dalam desain interior memang bisa memberikan efek menenangkan dan juga segar. Nah, kira-kira desain ruang tamu hijau mana yang jadi favorit kamu? Semoga info ini dapat menginspirasi kalian. Nantikan terus video-video menarik lainnya dari channel Resep dan Inspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.